Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bibirril walidaini wa naha an uquqihima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al ayah sadaqallahu azim. Yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa TATV dimanapun berada, perjalanan hidup kita tidak bisa lepas dari orang tua kita. Kesuksesan kita di tangan orang tua kita. Kita jadi apapun, salah satu karena doa orang tua. Ridallah ala ridal walidin, wasuhtullah ala suhtil walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Betapa indah ketika anak-anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika anak mau meraih doktor, dia masih mau sungkem sama orang tuanya dalam rangka menghormati, bukan mengkultuskan, menghormati kepada orang tuanya. Kita jadi apapun, saudaraku, ingat karena jerih payah orang tua. Masih kenal lagu ini? Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, katon le kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti. Bagaimana kita? Mula aku wajib bekti, bangun turut ngajeni. Subhanallah. Lagu Jawa, warisan para leluhur kita, tapi ternyata sebuah pendidikan dalam Quran, namanya birrul walidin, perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Anak datang minta maaf sama orang tua, minta doa restu sama orang tua. Sebuah tradisi, tapi tradisi yang baik, dan itu merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Bahkan setelah jangan memusyrikkan Allah, dan perintah Allah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Masih ingat lagu itu? Mangkat sekolah disangoni, sekarang jadi menteri, sekarang jadi presiden, sekarang jadi bupati, sekarang jadi pejabat, sekarang jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti. Orang tua tidak tega melihat anaknya pakaian compang-camping sobek. Bahkan orang Jawa bilang, ben, wong tuane rekoso tapi anake kepena. Biar orang tuanya bodoh tapi anaknya pintar. Biar orang tuanya rekoso tapi soben anake kepena. Maka sudah salat sangat pantas dan layak kalau anak harus berbakti sama orang tua. Bahkan dalam Al-Quran yang lain,
Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Dan diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan selalu mengingat ketika ibu mengandung 2 bulan, mengandung 9 bulan, 10 hari kurang lebih. Wahnan ala wahnin, semakin besar kandungannya semakin berat, semakin susah, semakin payah. Balasan apa yang akan kita balas kepada orang tua kita atas kebaikannya, kemuliaannya, kasih sayangnya? Tidak bisa terbalas dengan apapun juga. Saudaraku, jadikanlah diri kita birrul walidain, orang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Kalau doa orang tua itu sangat didengarkan Allah untuk anak-anaknya. Lihatlah, banyak orang-orang sukses karena mau berbakti sama orang tuanya. Lihatlah orang-orang yang berhasil, tanya, karena mereka selalu memuliakan orang tuanya. Meskipun orang tuanya buang kotoran di atas kasurnya, pipis di atas kasurnya, ya karena mereka sudah kembali seperti bayi semula. Itulah kewajiban kita, dan kita tidak boleh jijik. Hormati orang tua kita, berbaktilah kedua orang tua kita. Pasti kita akan sukses dunia dan akhirat. Apalah artinya ibadah kalau kita tidak bisa memuliakan orang tua? Bahkan Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang kalau dia tidak bisa menghormati orang tua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sebuah contoh ketika anak ingin sukses dunia akhirat. Yang pertama, yang setelah kepada Allah, kepada Rasulullah, berikutnya adalah berbakti sama orang tua. Demikian saudaraku, ada kurang lebih mohon maaf, dan semoga negeri ini banyak generasi yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.